marah. Aku akan mengobati. Aku mengerti perasaanmu, Rai. Tapi bukan hanya kamu yang sedih. Aku dan ibundaku juga sedih. Apabila ibunda Ratu Kentrimanik benar-benar meninggal. Tapi harus bagaimana, Rai? Kalau itu sudah takdir. Maafkan aku, Rai. Maafkan kami semuanya atas kejadian ini. Tapi percayalah, kami semua sudah berusaha untuk menyembuhkan ibundamu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat obati aku. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa terhadap Gusti Ratu. Gusti Ratu hanya mengalami kaget. Saya akan mencoba mengobatinya. Bismillah. Gusti Ratu tidak perlu mencemaskan. Apalagi kalau mencemaskan Nyi Ratu Kentrimanik. Beliau tidak apa-apa. Gerhana bulan ini hanya ciptaan orang yang mengambil manfaat agar semuanya menjadi kacau, Gusti. Jadi, Rai Kentrimanik masih hidup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, Rai, kamu selamat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Tapi apa saja yang baru terjadi, kita semua harus meningkatkan kehati-hatian. Karena banyak sekali orang lain yang mencoba memancing di air keruh. Dan dalam keadaan semacam ini, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah, berdoa senantiasa, memohon perlindungan. Pasti bukan kejadian biasa, Kembang. Siapapun di balik semua ini, semoga berasal dari musuh Pajajaran. Kau benar sekali, Nyai. Karena tidak mungkin bencana alam ini terjadi sebegitu hebatnya dalam waktu yang bersamaan, Nyai. Pasti ada orang yang berilmu tinggi yang memang sengaja membuat kekacauan ini. Kamu betul, Kembang. Ilmunya pasti sangat tinggi. Tapi tidak mengapa, asalkan itu tidak membahayakan kita dan kita selamat. Kalau begitu,
Sekarang juga kita mencari tempat aman. Semoga semuanya cepat berlalu dan tidak merugikan kita. Jadi, ini bukan kejadian biasa. Kekuatan yang ditimbulkan oleh kejadian alam ini berbeda. Aku merasa ada orang sakti yang membuat kejadian seperti ini. Siapa dia sebenarnya? Ini bukan apa-apa. Ini aja kerjaan orang berilmu yang ingin menghancurkan Pajajaran. Tapi sepertinya dia tidak tertarik untuk mengganggu kita, Kakak. Baguslah kalau begitu. Semakin banyak orang yang ingin menghancurkan Pajajaran, semakin cepat Pajajaran dan orang-orangnya hancur bagaikan debu. Aku juga berpikir begitu. Karena begitu Pajajaran hancur, semua tujuan kita akan tercapai. Tidak penting kita, orang lain atau siapapun yang menghancurkan Pajajaran. Tapi siapa yang dihancurkan? Yaitu Pajajaran. Benar sekali, Nyai. Ini bukan kejadian alam biasa. Seseorang jahat sedang mempermainkan takdir Allah. Ya Allah, ya Rab. Sesungguhnya kami bukanlah orang-orang yang tidak terpuji. Aku juga merasa. Tapi siapa yang telah melakukan ini? Siapa lagi kalau bukan mereka, para penjahat itu? Mereka selalu berbuat keonaran, membuat gara-gara. Tetapi perbuatan mereka kali ini seperti ada sesuatu tujuan. Benar, Kiai. Ada yang menginginkan Pajajaran. Walaupun itu belum pasti. Tapi menurut perasaanku, kejadian ini ada hubungannya dengan Pajajaran. Benar, Syekh. Ini yang mereka inginkan barangkali. Sebaiknya kita segera melakukan sesuatu. Iya. Kita harus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan. Benar, Kiai. Karena ini bukan gerhana yang sebenarnya. Mari kita lakukan munajat kepada Allah dengan mengadakan sholat hajat. Siapapun yang melakukan hal ini, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melenyapkan keangkaran murkanya. Aku setuju. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Raka? Mari kita sama-sama melakukan penerawangan, Raka. Melihat siapa yang ada di balik semua ini. Baik, Raka. Tidak henti-hentinya mereka selalu menebar keangkara murkaan.
jaga Dewa Batara. Sepertinya kali ini benar-benar sudah berakhir. Dinda Kentrimani, mungkin sekarang ini sudah tiada.